Oke. Counterpakoi, Freya, Tamus, apa bang? Jadi gini, kalau kalau untuk Paku itu sendiri, gue masih pegang di Tamus, tapi nggak tahu ya orang-orang di sana lebih nyaman counternya pakai apa. Cuman kalau gue pribadi, gue masih demen nge-counter Paku itu pakai Tamus karena laning phase-nya bisa apa setara gitu untuk early sampai mid game ya. Cuman kalau udah mid game sampai late game, gue ragu kalau Pakuito-nya yang makainya jago masih kalah, itu gue ragu karena Pakuito kalau udah mid game sampai late game itu benar-benar bisa ngelawan Tamus gitu. Cuman kalau untuk early sampai mid game itu enak. Untuk Freya, sebenarnya Freya ini karena kita jarang karena gue jarang ketemu juga di rank, jadi gue gak tahu counter asli counter benar-benar counternya itu gimana. Cuman setahu gue, Esmeralda enak banget untuk counter Freya karena Freya itu skill 2-nya ngasih absorb ke dirinya sendiri, sedangkan kalau ketemu Freya kalau ketemu Esmeralda dia bakal ragu banget untuk ngeluarin skill 2-nya. Jadi Esmeralda cocok. Kalau untuk Tamus, Tamus ini banyak sebenarnya kalau misal kalian paham betul dengan hero Tamus itu kayak gimana. Cuman kalau untuk laning phase-nya emang Tamus semakin dilawan semakin keasikan. Jadi untuk counter Tamus itu bukan dari hero tapi dari cara kalian main. Maksudnya kayak laning phase-nya gimana nih? Sebisa mungkin kayak nggak kena poke dari Tamusnya, nggak kena hajar dari Tamusnya, itu ada kok tips and tricknya. Cuman ngejelasinnya rada ribet kalau via video gini. Kalau semisal via gameplay